Selamat datang di Akademi Polisi. Aku Sersan Jennifer. Aku akan melatih kalian jadi polisi sungguhan. Awas, penjahat! Jangan macam-macam denganku. Tembak! Ups! Maaf, Ayah. Ellie sedang bermain-main lagi. Ayah tahu. Ayah akan mengirimmu ke Akademi Polisi. Ayah percaya padamu. Ini uang jajanmu. Semoga sukses. Ini baru. Aku mau mencobanya. Motoku! Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Kena kau, pencuri. Kau tidak bisa kabur sekarang. Kerja yang bagus. Aku mau mengundangmu ikut serta di Akademi Polisi. Sersan Brittany, kau kebanggaan dari Akademi Polisi ini. Hei, tunggu aku! Petugas, kenapa kau terburu-buru? Ada apa di situ? Apa itu tanda kau akan naik pangkat? Oh, iya. Aku harus pergi. Pekerjaan memanggil. Terima kasih bantuannya, petugas. Seragam Akademi Polisi. Ini sangat bergaya. Aku tinggal membuka gemboknya. Dan aku bebas. Kenapa kau tidak di kelas, kadet? Ini sudah dimulai. Ayo cepat. Baiklah. Aku sudah di posisi. Kadet, ikuti aku. Oops. Siap? Ayo mulai. Ayo, ayo, ayo. Menyebar, jangan panik. Semua harus meninggalkan wilayah ini. Teman-teman, seluruh toko ini milik kita. Ini diskon yang paling hebat selama ini. Aku mau yang ini. Aku ke ruang ganti dulu. Sepatu yang bagus. Siapa yang mau bayar? Simpan kembaliannya. Aku hampir lupa. Itu tidak lucu. Seperti ini, tarik lebih kencang. Ya, itu bagus. Ada helikopter. Ini serangan udara. Teman-teman, jangan panik. Aku hanya menyalakan alat pengeringku. Bawa tangganya ke gym. Ellie sedang mengerjakan kasus. Dia mencari kriminal yang berbahaya. Apa kau pernah melihatnya? Tidak, maafkan aku. Berikan uangmu sekarang. Maaf mengganggumu. Kau pernah melihat orang ini? Tidak, tidak pernah. Tunggu dulu. Kau menjatuhkan bulu mata. Kembali mencari. Berikan uang. Kadet, hari ini kita belajar menggunakan senjata dengan benar dan aman. Pilih pistol setrum. Ellie, berhenti. Rencana baru. Kembalikan senjata kalian. Kalian belum siap. Baiklah, sekarang bayangkan pisang ini sebagai senjata. Bidik, lalu tarik pelatuknya. Dan mulai. Nyam, pisangnya enak. Para kadet ini sedang berlatih sangat keras. Brittany sudah tidak tahan lagi. Kita bisa memakai ini. Kadet, belajar cara menjiplak bentuk jasad di TKP. Sekarang kalian tahu caranya. Hari ini pelatihan selesai. Boleh aku pinjam? Aku mau tambahkan sedikit di sini dan di sini. Ini lebih baik. Ya, tentu saja. Tubuh yang bagus. Masukkan ke gembok. Halo, kadet. Sersan Jennifer, Brittany, Sersan datang ke sini. Wow, apa aku yang melakukannya? Aku harus mengganti kukuku. Oh, Brittany, kenapa kau melakukan itu? Kacamata pengaman, headphones, sarung tangan karet. Aku siap pergi ke kamar mandi. Hari ini kalian ada tes. Tes lagi?
aku akan pergi. Tapi anjing polisi ini akan mengawasi kalian. Pastikan tidak ada yang menyontek. Apa? Memangnya anjing itu bisa berbahaya? Dia kan sangat kecil. Di mana contekanku? Baiklah, aku menyerah. Aku tidak akan menyontek. Jangan makan aku. Kadet, tugas kalian menginterogasi tersangka ini. Kalian tidak akan dapat apapun dariku. Ayo mulai. Beritahu siapa komplotanmu. Tidak akan. Aku punya ide. Coba lihat betapa tebal alisnya. Apa yang kau lakukan? Di mana dia? Aku tidak tahu apa-apa. Baiklah, berikutnya kuku. Tidak, aku tidak akan bicara. Strategi yang paling efektif. Waxing. Dia pergi kemana? Ini tasku! Tolong! Aku dirampok! Berhenti! Kembalikan! Aku tidak merampoknya. Dia merampokku. Ini tasku. Jadi siapa yang bicara dengan jujur? Aku perlu berpikir. Ini kan tas wanita. Dia merampoknya. Aku tidak yakin. Warnanya cocok dengan sweternya. Coba lihat. Itu poin yang bagus. Ron mendapatkan tas. Sudah kubilang, kan? Apa? Keadilan ditegakkan. Jangan bohong pada polisi. Ini tidak mungkin. Semua kriminal ini pasti bekerja sama. Aku tinggal mencari koneksinya. Kemana benang ini membawaku? Petaku? Ini rusak. Bella, kau sedang apa? Merajut baju hangat untukmu. Ini ukuranmu. Terima kasih kembali. Kelas ini sangat membosankan. Bella langsung ketiduran. Kadet, kau ditahan sekarang. Oh tidak, aku tidak mau kembali ke penjara. Tolong, keluarkan aku. Tidak! Phew, itu tadi hanya mimpi. Perkenalkan kadet kita, Bella. Dia akan buat komposit wajah untukmu. Senang bisa membantu? Ayo kita mulai. Dia punya hidung bengkok dengan tompel, mata yang seram, dan telinga yang besar. Telinga, aku mengerti. Aku tinggal mencetaknya. Selesai. Apa ini mirip dengannya? Apa? Tidak, sama sekali tidak. Apa kau yakin? Aku rasa hasilnya bagus. Dia sangat tampan. Kalau kau tidak suka, akan kusimpan. Kau mau kemana? Dia tidak menyukai Robert. Itu kasar sekali. Bagaimana ada orang yang bisa menolaknya? Di mana Ellie? Kami tidak tahu. Kita akan mulai tanpa dia. Pukulan mematikanku. Bagus. Bella? Aku bisa membuka gembok dari pose pohon. Itu menarik. Aku di sini. Wow, bravo. Itu mengagumkan, Ellie. Bagaimana? Kalian bisa? Tidak mungkin. Tugas hari ini adalah membuat kalimat dari potongan majalah. Waktu kalian dimulai sekarang. Teman-teman, aku punya ide yang bagus. Ayo sekarang kita buat majalah yang lengkap. Ayo lakukan. Sepertinya ini cukup. Berhasil. Wow. Ayo buka. Lihat kolom gosip. Ups. Perhatian jangan teralihkan. Sepertinya aku salah lihat. Waktunya istirahat, teman-teman. Lihat yang aku punya. Taruh itu. Tidak boleh ada donat di akademiku. Hanya boleh makanan sehat. Nikmatilah. Donat ini hanya boleh untuk petugas senior. Enak. Apa
kau butuh bantuan, Bu? Terima kasih, Nak. Tidak masalah, aku bisa lakukan apapun. Barang-barangmu tidak akan hilang. Senang bisa membantu. Oh, tidak. Anak-anak zaman sekarang. Para kadet polisi akan menahan seseorang untuk pertama kalinya. Tapi si tersangka menghilang. Gelasnya masih hangat. Dia baru pergi. Lewat jendela. Bagaimana dia tahu kita datang? Ada yang punya ide? Tidak, Ellie. Tapi si tersangka sudah hilang. Ellie, apa kau siaran langsung selama ini? Jelas saja dia menontonnya. Tidak boleh siaran langsung saat mengerjakan kasus. Jennifer sedang melatih para kadet cara terbaik mengeluarkan senjata. Ups, ini sepatuku. Aku salah. Pelatihan selesai. Tunggu aku. Pelanggan ini tampak mencurigakan. Dia pencuri. Kau ditahan. Apa? Ini bukan kartu identitasmu. Ini kartuku. Britney agak banyak mengedit dengan Photoshop. Ini bukan kau. Ini aku. Tidak. Iya. Kita butuh pendapat ahli. Apakah ini dia? Bukan, bukan dia. Dia memalsukannya. Ayo pergi. Tapi ini aku. Hei! Para kadet sedang makan siang. Oh tidak, mantanku dengan pacar barunya. Dia? Apa yang harus kulakukan? Aku tahu, minta bantuan sersan saja. Sersan Jennifer, tolong bantu aku. Boleh aku meminjam tawanan? Tidak, itu tidak mungkin. Aku sangat membutuhkannya. Baiklah, silakan. Terima kasih. Tidak ada waktu menjelaskan. Kau ikut denganku sekarang. Baiklah. Ellie, pergi sana. Hai, Anthony. Pura-pura jadi pacarku ya. Dengan senang hati. Oh, rambutmu bagus. Dia melihat ke sini. Ayo peluk aku. Dia sudah pergi. Berhenti memelukku. Kembalilah ke selmu. Cara berdirimu salah. Apa kau serius? Ini lebih baik. Kau tidak bisa mengambil foto kalau begini. What? Ambil ponselnya. Perhatikan dan pelajari. Ini yang seharusnya dilakukan. Ini bisa sangat lama. Aku lelah mengambil foto. Mereka bahkan tidak melihat ke arahku. Bagus. Sersan Jennifer siap melawan kejahatan. Dia melatih para kadet cara membidik. Ayo lakukan, Bella. Meleset. Meleset. Dan meleset lagi. Aku tidak mengenai targetnya. Dia meleset. Aku segera kembali. Bayangkan ini adalah mantanmu. Sekarang lakukan. Oh! Aku keluarkan senjata besar. Itu sangat mudah. Sangat mengesankan. Mereka seperti malaikat yang sedang tidur. Bangun! Waktu kalian 10 detik untuk bersiap. Ayo! Bella, bagus. Ellie, bagus. Britney, ada apa denganmu? Aku selalu memulai dengan makeup. Sersan Jennifer sedang mengajarkan cara mengatur arus lalu lintas. Peluit untuk menarik perhatian. Perhatikan. Berhenti. Jalan. Apa kau bisa? Tentu saja. Berhenti. Maju. Aku berhasil. Berhenti, belok. Tapi aku mau lurus. Ada kemacetan. Belok kiri. Mengarahkan lalu lintas sangat membosankan. Aku perlu musik yang seru.
mustahil untuk berdiam diri saat lagu kesukaanmu diputar. Tapi saat mengatur lalu lintas, itu mungkin akan mengarah ke peristiwa yang tidak menguntungkan. Tada! Mana tepuk tangannya? Terserah. Silakan. Yang ini. Mungkin yang ini. Baiklah, kita sudah siap. Print yang ini. Apa kau yakin? Warna alas bedaknya benar-benar sama. Bukan aku. Aku hanya difitnah. Itu bagus. Tangan kalian diikat dan tugas kalian melepaskan diri. Ayo mulai. Aku hampir lolos. Hah, ini mudah. Aku mengecat kukuku yang terakhir. Selesai. Itu warna yang bagus. Wow. Aku juga mau. Bagaimana denganku? Sersan Jennifer memberikan instruksi untuk tugas yang baru. Oke. Kau mengerti? Iya. 1, 2, 3. Selesai. Apa ini? Itu salad. Aku mengikuti instruksimu. Oh, Ellie. Ya, terima kasih. Tanda bahaya. Jam 3 pagi. Ellie, bangun. Para gadis bersiap-siap secepat mungkin. Tunggu aku. Sersan Jennifer sedang merawat diri malam hari. Asapnya keluar dari sini. Apa yang terjadi? Apa? Sersan Jennifer, Lilin dan Dupa? Ayo kembali tidur. Mereka sangat tegang. Harusnya mereka bermeditasi. Cara menjinakkan bom. Aku tidak boleh salah. Kabel yang mana ya? Merah atau biru? Aku tidak tahan lagi. Coba yang biru saja. Berhasil. Hei, aku memotong kabelnya. Ayo, Britney, potong. Kau bisa. Kami percaya padamu. Apa? Dia hanya memotong rambut. Yang benar saja. Bravo! Kau berhasil. Potongan rambut yang sempurna. Terima kasih. Para kadet sedang bersiap-siap. Senjata, cek. Topi dan jepit agar topi tidak lepas, cek. Glitter badan, highlighter, bubuk kilau. Aku sudah siap. Aku tidak yakin Britney mengerti akan tugasnya. Aku akan membuka kunci ini, pastinya. Ha, aku berhasil. Hai, Bella. Seharusnya kau mengetuk saja. Masuklah. Oh, benar. Pegang yang lurus dan tembak. Jangan khawatir, kita tidak pakai pistol sungguhan. Tapi Ellie gugup sampai tidak bisa mengenai target. Aku rasa aku terjebak. Aku tidak bisa. Tidak masalah, gunakan senjata rahasiamu, rayuan. Oh. Ini sudah malam, maka waktunya inspeksi. Mereka sudah tidur. Kalau yang di sini, wuhuu! Tunggu dulu. Mereka sedang tidur. Hah, aku tadi salah lihat. Dia sudah pergi. Kita bisa terus bersenang-senang. Suka video baru kami? Beri komentar siapa karakter kesukaan kalian. Dan jangan lupa beri suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru yang lucu dari Trum Trum.